Mengawali berita sore hari ini, pemirsa, seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Kabupaten Pati mengalami gangguan kejiwaan dan harus mendapat penanganan medis. Petugas KPPS berinisial MAH tersebut mengalami gangguan psikis seusai pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari 2024 lalu. Pria asal wilayah Pati bagian utara tersebut sempat dirawat di ruang Sakura Rumah Sakit Umum Daerah RAA Suwondo. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama rekan Mas Kahuzan, wartawan Tribun Muria, yang akan melaporkan informasinya untuk Anda. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Mas Kahuzan. Baik, Justina, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah, bahwa memang di Kabupaten Pati baru-baru ini ada berita bahwa ada salah seorang anggota KPPS dari wilayah Pati bagian utara yang mengalami kondisi kesehatan atau kondisi kejiwaan yang terganggu dan harus mendapatkan penanganan medis. Jadi, petugas KPPS tersebut diketahui mengalami gangguan kejiwaan usai melaksanakan tugas pemungutan suara pada 14 Februari 2024 lalu di TPS. Pria tersebut kemudian dibawa ke poli jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan sempat dirawat di sana selama 6 hari. Yang berdasarkan data rawat inap dari pihak rumah sakit, pasien tersebut dirawat sejak 23 hingga 29 Februari 2024. Dan pihak rumah sakit juga mengkonfirmasi bahwa informasi tersebut benar adanya. Memang ada seorang petugas KPPS yang dirawat, sempat dirawat di ruang Sakura di RSUD Suwondo Pati. Dan untuk diketahui, ruang Sakura sendiri memang merupakan bangsal khusus pasien dengan gangguan kejiwaan yang dimiliki oleh RSUD RA Suwondo Pati. Dan menurut pihak rumah sakit, saat ini pasien tersebut dirujuk ke Semarang setelah 6 hari mendapatkan perawatan di Suwondo Pati. Dan sebagai informasi, menurut pihak rumah sakit, pasien tersebut merupakan selain petugas KPPS juga merupakan mahasiswa. Namun kami belum mendapatkan informasi lengkap mengenai di mana yang bersangkutan menjalani pendidikan sebagai mahasiswa. Menurut pihak rumah sakit, pemicu gangguan jiwa juga salah satunya merupakan beban tugas yang berat dan bertumpuk. Karena yang bersangkutan selain menjalankan tugas sebagai petugas pemilu di KPPS, juga harus mengerjakan tugas-tugasnya sebagai mahasiswa. Dan akibat tugas yang bertumpuk-tumpuk tersebut diduga menjadi pemicu yang bersangkutan kemudian mengalami gangguan psikologis atau gangguan psikis. Jadi menurut pihak rumah sakit yang bersangkutan menunjukkan perilaku kurang percaya diri dan juga menyalahkan diri sendiri. Bahkan si pasien juga menunjukkan kondisi temperamental atau mudah marah. Pasien tersebut kemudian dirawat sesuai standar prosedur operasional rumah sakit dan kemudian dirujuk ke Semarang untuk mendapatkan terapi lebih lanjut, antara lain terapi elektrokonvulsif terapi atau ECT. Demikian Justina, saya laporkan dari Pati, Jawa Tengah. Terima kasih rekan Mas Kahuzan, wartawan Tribun Muria atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Dr. Ali Muslihin, Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD RAA Suwondo Pati. Ini terkait dengan anggota KPPS yang dirawat di RAA Suwondo ini, yang kemarin dirawat di Bangsal Sakura, yang notabene kalau Bangsal Sakura ini untuk menangani gangguan jiwa, ya. Jadi yang bersangkutan itu istilahnya dari perawatan itu menderita gangguan jiwa yang dinamakan di sini itu psikotik, ya psikotik. Jadi gangguan kejiwaan. Ini kalau dia termasuk gangguan jiwa yang tidak ringan, bisa dikatakan berat, itu ya. Itu saya kira kemarin terus kemudian akhirnya dirawat di sini dan masuk pada tanggal 23 Februari dan
keluar dari sini karena dirujuk ke Karyadi itu Semarang itu tanggal 29, karena perkembangannya memang di sini ada, dalam perkembangannya ternyata memerlukan alat yang di sini belum ada. Begitu. Oh ya, jadi begini ya, itu semua itu kan menjadi pencetusnya itu ya, dan tiap personel itu, tiap individu kan punya faktor endogen yang nanti dengan beban sekian orang itu belum terganggu jiwa. Tapi ada yang nilai ambangnya itu rendah dengan beban sekian ini sudah terganggu jiwanya. Nah, ini memang bisa dikaitkan dengan beban di seputar tugasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.